Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di sini udah ada yang seperti kalian tahu bannernya si Ishizaki. Waduh, ada bannernya si Lord ya. Ini dia dapat Dream Vest ya, padahal kemarin dia sudah dapat Dream Collection dan dia langsung dapat Dream Vest lagi, dan dia hijau bukan merah ya. Jadi untuk tim merah nih bersabar dulu, untuk kipernya masih belum ada Dream Vest kali ini. Dan di sini kita langsung aja sebelumnya ini karena keempat pemain ini, tiga diantaranya saya sudah punya. Ini saya buka di akun Sultan, dan kemungkinan nanti kalau misalkan setelah ini kita buka di akun Sultan mungkin 150 aja, nanti di akun utama saya buka 50 aja ya, karena masih membutuhkan back hijau, dan back hijau yang terbaru kali ini adalah si Ishizaki. Nah, kita langsung aja nih untuk reviewnya. Fast Defense Expert Ryo Ishizaki. Jadi untuk tim skillnya, dia Japanese player, all statnya nambah 10%, dan forward atau keeper itu nambah all statnya juga 10%. Bagus sih ini ya. Apalagi ada Greenzo atau Dreamzo. Mantap nih buat kalian yang udah punya Dreamzo ya. Oke, jadi di sini juga pasif skillnya dia ada nationality link. Jadi semakin banyak pemain Jepang yang ada di match, itu semakin besar kemungkinan untuk boostnya. Nah, ini maksimal 10%. Untuk main special skillnya ada fast tackle, lalu juga ada sub special skill yaitu fast block, dan juga sub special skill lainnya ada fast pass. Waduh, semua fast dan semua ranknya S. Defense-nya mau tahu sampai 24.000 dan fisikalnya sampai 18.000, sedangkan attack-nya hanya 13.000 saja. Merupakan defender ya. Wah, oke, kita lihat di sini siapa lagi. Nah, ada Tsubasa, lalu Misaki, dan juga Hyuga. Dan ini tiga ini sudah saya punya di akun utama ya. Jadi di sini kita akan buka dulu 150 Dream Ball. Setelah itu kita akan buka di akun utama. Aduh, ini akun sultannya padahal saya simpan ini ya untuk kiper merah ya. Ternyata yang keluar malah si Ishizaki nih ya. Banyak yang tertipu ya. Waduh, terkelabui semua oleh klub ya. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Wah, burungnya cuma dua. Sepertinya tidak dapat untuk yang pertama ini. Oke, tidak dapat ya. Nankatsu yang keluar ya. Lengkap lagi pemain Nankatsunya ya. Oke, kita lihat di sini siapa yang kita dapat. Ya, Roberto juga keluar, dan pastinya sih nggak dapat siapa-siapa ya. Oh, dapat Izawa baru nih. Belum pernah dapat Izawa berarti di sini ya. Oke, itu yang kita dapetin untuk pool pertama kali ini. Oke, langsung aja lanjut di pool kedua untuk Dream Fest kali ini. Langsung saja kita akan buka. Semoga ini saya butuh Misaki sih untuk tim merah di sini, atau Tsubasa. Misaki atau Tsubasa sih. Kalau tim hijau mungkin Ishizakinya saya malah kurang nih, kurang perlu untuk di tim kali ini. Aduh, dua lagi nih. Waduh, kasihan akun sultannya sekarang apes nih. Kalau kemarin kalian lihat saya dapatnya bagus kan. Weh. Berubah dia jadi flare. Oke, kita lihat ya, satu sih. Dua. Tiga. Tiga. Waduh. Tiga. Wow. Wow. Oke, satu dapat Hyuganya. Waduh, malah. Waduh. Aneh kan ya, burungnya cuma dua loh, nggak ada konfeti, nggak ada chance, nggak ada rainbow shot, tiga tapi ya sembarang deh, kita lihat deh, kasihlah sembarang. Oke, dup. Udah ya dapat Ishizaki. Waduh, Hyuganya dup ya, hebat juga nih. Ya aduh, Daimaru, kita lihat lagi siapa yang akan kita dapat di sini. Aduh, Revol ternyata ya. Waduh, lumayan sih ini. Ya nggak apa-apa lah. Untuk tim merahnya udah lumayan, dan ini kita dapat Hyuga nih akhirnya ya di sini nih di akun Sultan. Waduh, dapat dua lagi langsung ya. Ini yang bisa descending Raiju Shoot. Waduh, tapi Jitonya nggak ada. Lalu juga ada Raiju Shoot, dan yang terakhir ini Tiger Dribble biasa. Oke, sekali lagi untuk di akun Sultan kali ini kita akan coba
Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat Tsubasa atau ya Misaki lah. Oke, kita lihat ya. Aduh, Hyuga ini sebenarnya dia udah featuring di banyak banner ya. Nah, dua lagi kan ya. Tapi kita lihat nih keberuntungannya akun Sultan nih kayak mana. Tadi dua juga burungnya, tapi dapat 3 SSR meskipun dupe ya. Kita lihat. Oke, berarti kali ini gagal ya. Oke deh. Oke, kita lihat di sini. Ada yang berubah? Nah, tidak mungkin karena ya pemainnya juga tadi tidak lengkap. Ya udah enggak apa-apa. Lumayan sih dapat Dream Flash ya 150 dan dapat satu pemain baru juga yaitu si Rivol. Lumayan untuk di tim merah saya. Oke, kita lihat dulu. Kita masukin dulu mereka di tim saya di sini ya. Yuk kita lihat dulu nih timnya. Oh ya, jangan lupa nih habis ini saya mau buka di akun utama saya. Jadi jangan kemana-mana, kita mau setting dulu untuk timnya. Loh, ini kok full auto di sini? Ini full auto nih harusnya. Nah, gini full auto nih gini. Nah, lumayan ini ya. Untuk tim merah ini kedatangan Hyuga, bukan kedatangan Rivol. Berarti harusnya sih dia bisa masuk di sini Rivolnya. Easy pick yang merah. Nah, ini Rivolnya masuk sini. Kita udah punya Nanbasa, punya Santana juga. Ini Pierre juga ada, tapi untuk yang Napoleon Dreamfest belum dapat saya ya. Ini Soda juga belum dinaikin. Ini ada Alberto juga dinaikin. Dan kiper nih harusnya nih. Siapa sih misalnya di merah nih? Kemarin sih bilangnya Espadas, cuma ya nggak tahu juga nih apakah jadi Espadasnya atau enggak ya. Ayo kita akan lihat lagi untuk di tim biru. Ini berarti kedatangan Hyuga. Kalau Hyuga di sini artinya, nah ini dia masuk di sini. Wah, ada PP juga ya sudah ya. Wih mantap ya tim birunya ya. Kurang satu back sih ini. Kalau bisa sih Jito, wah tapi bukan Jito yang ini ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke gacha di akun utama saya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, kita balik lagi di sini dan kita akan buka si Ishizaki Dreamfest ini. Semoga bisa dapat ya. Ya, saya nggak tahu sih ini ya. Cuma 50 yang soalnya akan saya buka ya. Waduh, kok penuh sih. Selalu ya. Kita jual aja deh dulu. Wah, ini maaf ya, kita jual dulu. Jangan ada yang ketrigger nih kalau saya jual-jual kayak gini ya. Karena juga ini saya malas untuk menambah slot. Jadi ya ini kita akan pakai jual-jualnya aja. Oke, kita lihat di sini. Semoga bisa dapat Ishizaki ya. Di tim hijau saya memang backnya itu ada Alberto, lalu juga ada Soda dan juga ada Jito ya, tapi Jitonya masih Jito yang peti itu yang World Cup kemarin. Jadi ini kita akan buka Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita bisa dapat Dreamfest atau bisa juga kan Dreamfest yang lain ya, bisa Dreamfest Genzo atau Dreamfest Ken. Ayo bismillah, langsung aja kita akan buka di sini. Sekali aja ya. Kita akan lihat di sini sekali saja. Aduh, atau dua kali ya. Bingung juga nih, atau kita tabung aja nih. Aduh. Wih, 4 ya, 4. Tapi apakah bisa dapat nih kalau 4 nih? Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Enggak dapat ya. Waduh, tidak dapat. Ya sudah, ternyata kita enggak dapat di sini ya di akun utamanya ya. Atau kita coba kali ya sekali lagi ya. Wah, saya tergoda ini, bahaya nih kalau sudah tergoda kayak gini ya. Sekali lagi kali ya. Iya deh, sekali lagi deh. Tapi sebelumnya kita mau jual-jual dulu ya. Aduh, kita jual aja semuanya nggak apa-apa. Kita masukkan pemainnya. Most recent, mohon maaf nih saya jual dulu. Tsubasa jangan, Daimaru ini. Ya, 10 ya. Sekali lagi deh ya. Setelah itu kita udahan. Harus ditahan nih, kalau nggak di stop nih bahaya dia. Oke, kita simpan 120 Dream Ball aja. Nih kalau misalkan ada tie up yang 3 step kan yang masih bisa dibuka kan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, semoga yang kali ini bisa dapat ya yang 50 Dream Ball-nya lagi. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi total kita ngabisin berapa? 250 Dream Ball ya.
Oke, kita lihat di sini. Wah. Kita lihat di sini kita dapat apa sepertinya sih? Sepertinya ini Dream Fest nih. Tapi tidak tahu dupa atau tidak ya. Oke, misaki kasih saya 2 misaki atau 1 juga nggak apa-apa asalkan 2. Oke, kita lihat di sini, kita lihat di sini. Ayo 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 isi zaki, isi zaki. Isi zaki. Aduh. 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 Sudah punya, aduh sudah punya ini. Subasa ya. Aduh, ya sudahlah enggak apa-apalah ya. Oke, ya lumayan sih dapat dup ya. Siapa tahu ini kan bisa di skydive shotnya di anu di dicolok. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka langsung aja ditinggalkan like, di subscribe untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian kalau di sini saya udah buka untuk Ishizaki Dream Fest meskipun belum dapat Dream Fest-nya. Ya udah lumayan sih ini dapat dup. Dapat dup ya. Yang untuk akun ini ya ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.